Nah, Oi, Ale. itu dia. Ngapain lo? Dan Ale-nya. Ah, panas. Wah. Kabur. Ya, ada kayu, guys. Ini kan teman kita, guys. Hah? Ale. Ketangkapkah kita, guys? Gitu. Udah mati gua. Mak, ampun. Jebakan. Jebakan dong ternyata, guys. Hai guys, jadi sekarang gua bakal main game horror lagi yang berjudul Mata Batin 2. Nah, jadi ini adalah kelanjutan dari seri Mata Batin yang pertama, guys, buatan developer Lazy Stuff Studio lagi ya, seperti yang kemarin. Dan tadi gua udah take video pertama, guys, udah nyampe tengah-tengah tiba-tiba force close dan videonya tidak ada alias hilang error. Aduh, ini gua harus mulai dari awal lagi sih. Semoga nanti di tengah-tengah nggak force close lagi, guys. Ini kita nonton story-nya dulu, guys. Hah? Oh, bentuk garis. Kemana orangnya? Ya, harus cari dia nih. Oke, guys. Nah, jadi sekarang kita ini habis. Kita seorang anak SMK yang harus mencari teman kita yang bernama Ale karena kita menemukan sebuah motor Ale di sini ya, guys ya. Langsung aja, jadi gua tahu lokasi Ale-nya di mana. Kita yang bernama harus kamar mandi terlebih dahulu. Oh, capek. Tombol larinya enggak ada lagi. Nah, sini ada sebuah dua kamar. Bisa kalian lihat nanti. Sini ada pocong. Wah. Dan pocongnya itu lagi mainan ini, guys. Kalian tahu sendiri lah ya. Langsung aja. Pocongnya bermaksiat loh. Dan di sini ada barang-barang si Ale. Ada kunci motornya Ale, guys. Hah? Nah, Ale. Itu dia si Ale-nya. Ale-nya menghilang dan tadi Ale-nya ada di sini. Mana itu ya? Oi, nah, Ale. Itu dia. Ngapain lo? Dan Ale-nya. Ah, panas. Wah, anjir. Tak. Apaan tadi? Ale-nya kayak kena azab gitu, guys. Azab mendak. Dan di sini adalah gua jelasin ya, di sini musuh kita. Tadi gua udah nyoba pertama videonya yang gagal itu. Musuh kitanya adalah kuntilanak. Nah, dia baru bangun dari kubur habis ini nih ya. Oke, sini ada tulisan jangan pegang fotoku. Nih, sumpah guys, gua liatnya kayak mau ngakak loh karena kayak laki-laki fotonya. Kita pegang, matanya merah. Sudah aku bilang jangan pegang fotoku dan kita pegang sekali lagi. Wah, ini serem banget sumpah, guys. Dan kita close, ada banyak pocong di sini. Kita harus kabur. Dan dia bangkit dari kubur, guys. Oke, langsung aja kita kabur. Kabur. Oh, kalau kena pocongnya kita bakalan stun. Dan tadi di sinilah kita diculik. Gue di mana? Gue harus keluar dari sini. Oke, kita diculik sama si kuntinya, guys. Dan tadi di sinilah kita. Sini ada ikon mata, sesuai judulnya Mata Batin. Di sinilah tadi kita force close ya, guys ya. Semoga jangan force close lagi.
Oh iya. Tadi pas gua buka pintu deh kayaknya. Gua udah tahu lu di belakang. Lihat guys, oh serem banget coy. Matanya merah berkilau. Mata Sharingan ya. Udah kayak Slenderina, guys. Nah, ini kuntilanaknya kayak lebih serem lagi dari Slenderina ya. Dia berhenti. Oh, dia nggak gerak. Loh. Dia nggak gerak loh, guys. Parah sekali. Ngestun di situ. Gimana gua mau keluar, cuy? Ngebug, kayaknya ngebug. Ngebak ini guys game-nya. Oh enggak. Oke, dia udah keluar. Nah, tadi gua tuh nyampe sini nih, pas buka pintu ini, guys. First close. Menyebalkan sekali. Di sini basement gitu ya, turun ke bawah. Oke, ada ada miau. Ada Bang Miau Ox sini, guys. Ada Bang Aji GameSpot, Bang Eri Ferdian. Wah. Panutan saya, guys. Ini aduh gak tahu namanya. Wah, banyak para panutan ya di sini ya. Bentar. Kita buka. Wow, ini adalah itu. Aduh, gue lupa lagi namanya. Ah. Ya, ini itu yang Skylar White yo. Gue tahu. Yang ini nih siapa ya? Lupa gue namanya, guys. Ini Sigma. Ini apa? Itu Kak Limei ini kenapa ada di sini cuy? Ini ada siapa lagi? Oh, banyak foto-foto anime. Ya ampun, ada tisu, astaga. Ntar ada kunci guys, gua mau lihat dulu. Ya ampun, ini kenapa ada beruang juga di sini? Beruang yang cewek itu guys, yang di Mars and the Bear. Ya ampun, dia tisu beruang, astaga. Ntar guys, tau gue kalau kita ambil kunci bakalan ada si itunya. Oh ya kan, bener aja lewat. Oke. Dia masuk pintu yang sebelah kanan, guys. Harusnya kita ke sini. Bentar ya. Kolom kosong. Ember pun kosong. Dan sini ada tabung gas. Oke, kita geser dulu guys tabung gasnya, guys. Oke. Eh dong, nanti didatengin loh. Lah ini kita gak bisa. Oh. Eh, come on, nanti datang loh dia. Wah, bahaya sih ini. Oi, ada Bang Obit dengan Bang siapa ini? Saya tidak tahu namanya. Perasaan gua gak enak.
Ntar guys, perasaan gue nggak enak. Kayak labirin gitu, cuy. Oh, ada kunci, aha. Siapa nih? Up. Ada suara pintu. Di mana dia? Oke, dia di sana. Oh, muter-muter dong dia. Oh, lihat matanya merah. Itu kepalanya, guys. Aduh, dia jaga sini. Kita harus oke. Oh ya ya, gua tahu. Oh. Aduh, susah guys, susah banget kayak gini, susah ya guys ya. Kulit. Buset, serem banget. Oh, kalau kayak gini jadi kayak itu guys, klan Uchiha ya. Kalau gini jadi serem kayak kuntilanak. Lebahaya kali kalau kayak gini guys. Ya ampun. Ada kayu guys. Tolong. Ya. Oke, okay, belok kanan guys. Kalau kiri ada kayu ya. Oke, okay, siap. Bisa continue. Nah. Usaha yang bagus. Apa dia masih keliling-keliling di sana? Oke. Okay. Kita harus pinggirin kayu ini dengan cepat, guys. Kalau enggak, kita bakal ditangkap lagi tuh sama kuntilanaknya. Ini satu percobaan loh, enggak boleh ketangkap, guys. Oke, ada gambar-gambar YouTuber lagi. Oke. Okay. Tutup. Waduh, ini kalau gua nggak nemu lemari bahaya sih. Come on, cari lemari guys. Oh, tidak ada lemari. Terus gua ngumpet di mana? Oh, ada. Oke. Okay. By the way, kita harus apa di sini? Ini kan teman kita, guys. Ale. Dia ditusuk. Bentar, guys. Loh, gua enggak lihat dia loh. Tadi yang gak ada ya. Tadi kayak gue liat kepala nongol. Aduh, gue boros banget guys. Sorry ya guys, gue pakai dua mata batin. Kayaknya dia belum ada sih. Kayaknya aja ntar di jump scare. Bahaya banget ini, coy.
Ya ampun, Ale, Ale. Mati dia ditusuk. Apa jangan-jangan si kuntilanak ini balas dendam sama si Ale ya? Apa Ale yang ngebunuh? Biasanya kalau gua buka pintu, nongol itu. Aduh, gue cemas ini guys. Sampai ngabisin dua mata batin sekaligus. Bentar guys, kita harus apa ini? Haruskah kita menyelamatkan Ale? Tapi dia udah mati, cuy. Rantai. Ada lemari sih. Buat peranti kita ngumpet, ada dua lemari, oke. Oh, ini mah tempat yang tadi. Oh my strong. Tiga lemari gak tau. GG kan. Hey, kita harus apa? Gua gak tahu harus apa guys. Oh, mungkinkah kita ambil. Oh, ya ampun. Guys, gawat ya. Sini. Hampir aja. Oh, ya ampun, warna merah dong guys. Warna merah kutilannya. Teriakan jantan sekali ya. Buset, ternyata emang dia yang ngebunuh. Pas kita gang pisaunya. Oke. Dia langsung datang dong. Dia di sini, guys. Oke, guys, gua harus nge-recharge mata batinnya karena itu berbahaya sekali, guys. Sorry, guys ya. Oh, dia tuh muternya kemana sih? Bentar, agak semap ya, agak semap banget. Sumpah ini bahaya sih kata gua. Kita guys, kita, ya udah mati gua. Ampun. Udah, ini udah nyiapin strategi namanya. Nah ini lemari kan. Kalau gua pegang pisaunya, terus gua ada cap tangan, sidik jari. Gua langsung kesini, sini, oke. Terus langsung gue lihat mata batinnya. Kemungkinan kita nyari alat guys buat mecahin rantainya itu ya. Oke, siap. Oke, belokannya di situ ya. Oke, siap, mantap. Oke, langsung ya. Oke.
Itu dia di sini. Loh, kepencet dua kali. Dia nggak ngejar karena kita cepat, guys. Maaf ya, gue borosin aja deh. Oke, dia kesono. Kemungkinan gue bakal kesini. Oke, jangan capek, jangan capek, jangan capek. Nyari item, nyari item. No, tidak ada. Oke, guys. Gue udah recharge mata batinnya. Sekarang posisi dia di mana? Oh, itu dia. Astagfirullah, kaget gue. Dia ke arah sana ya? Oke. Kosong. Dia di situ. Bentar guys, bentar guys. Oh, dia di belakang. Oh, dia muternya ke sono dong. Gimana ya, gue pengen ke sana sih. Bentar, gue cas lagi guys. Oke, udah kerilok lagi guys. Ini cakra kita ini harusnya habis ini. Lihat mata batin ini, keren banget. Kita punya kekuatan mata batin guys. Oke. Dimana dia, jangan asal keluar ya. Jauh sih harusnya dia. Yang deket lagi, tadi jauh padahal. Lewat dong. Oke guys, kita relock. Oke, dia di sana. Cari item, come on, come on, come on, come on, come on. Ya, capek gua. Oh, capek, 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 capek. Masuk. Gua enggak nemuin item loh. Di mana itemnya? Ini harus cari terus sih. Gua udah dua kali muterin keliling sini nggak ada tetap guys. Kemana itu itemnya? Apa di tengah dia? Gua kayaknya muterin pinggir sih dari tadi. Betul juga. Wih, kaget gua ada di situ dia. Oke, lewat sini dia. Pasti muter sini. Oh, enggak. Oh, ya ampun, muter sono dong. Sorry ya guys ya, gua sangatlah cupu. Karena kalau kita ketangkep itu bahaya, guys. Susah sih kalau mau muter ke dalam. Oke guys, ini udah berapa kali mata batin sumpah dah. Oh, ini dia. Ini guys. Come on. Dapat. Ya ampun. Ini dia guys, pemotong rantainya. Ayo dong. Ya. Ya, mati kita guys. Ya. Udah dapet dong. Ngulang lagi. Oh, lari, 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 lari. Masuk.
hampir saja. Kita udah dapat ya guys ya. Oke. Seram sekali. Kita udah dapat. Tunggu dia jauh dari tempat sana guys. Oke, dia udah menjauh. Oke. Bisa sih harusnya. Bisa kah? Come on. Ayo. Let's go. Oke. Aman kan? Buka. Jebakan. Jebakan dong ternyata, guys. Waduh, guys. Aduh. Parah sih. Aduh, tewas kita, guys, endingnya. Thanks for play the demo. Oke, ini baru versi demo ya. Itu by the way tadi si karakter kitanya pasrah banget guys, si anak indigonya. Ya ampun banget gak sih. Udah misalnya udah buka pintu terus nengok belakang. Aduh katanya. Dia bilang aduh udah pasrah gitu kan, udah dicegat dari belakang. Ya udah dia didorong. Gila guys, itu sampai tembus di perut. Oke guys, mungkin segini dulu dan akhirnya kita bisa menyelesaikan mata batin kedua yang versi demonya guys. Endingnya tragis, ceritanya Ningxue, si yang punya mata batinnya itu guys. Oke, untuk gameplay video mata batin keduanya sampai di sini dulu guys. Next bakal gua coba cari game horror lagi dan see you next time, bye bye.